Saksi mengikuti perjalanan Mizan yang 40 tahun. Mungkin teman-teman ada yang belum 40 tahun tapi sudah mencintai Mizan sejak membaca karya-karyanya Mizan. Alhamdulillah, sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia itu yang memperkenalkan penciptanya kepada hamba-hamba yang lain. Dan saya pikir, saya lihat, saya bersaksi bahwa Mizan sampai hari ini pun sudah memperkenalkannya dengan banyak karya, dengan banyak buku, dengan banyak acara memperkenalkan Allah. Masya Allah, tepuk tangan untuk Mizan. Dan 40 tahun itu angka yang luar biasa penting ya bagi perkembangan pertumbuhan jiwa manusia. Dan semoga menjadi angka yang penting. 40 tahun mungkin akan menjadi 80 tahun kelak, mungkin akan menjadi 8 abad kelak ya. Amin, insya Allah. Dan Mizan menjadi
selalu menjadi apa namanya? Apa ya jenenge ya? Jadi bikin orang berpacu untuk berkarya lebih baik lagi. Insya Allah. Saya bangga sekali bergabung dengan Mizan. Buku saya juga diterbitkan Mizan. Buku anak-anak ya. Oke, buku bernyanyi dipanggilnya. Bantu aku mencintai jalan demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku hanya engkau. Demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, bawa aku menuju jalan-jalan ke arahmu. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku hanya engkau. Demi nafasku yang ada dalam pusaranmu, bawa aku menuju tebing pendakianku. Demi syahdu teru dan sedihnya tatapanmu, beri aku curahan yang membukukan rindu.
lalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata. Seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur sapa dalam dada. Jangan kau ambil tangisan ini jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku jika dengannya ku bisa menatapmu. Jangan kau ambil tangisan ini jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku jika dengannya ku bisa bersamamu. Aku 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 bisa bersamamu. Selalu aku jatuh cinta. Oke, that's cool. Terima kasih teman-teman. Hey, kamu tepuk tangannya telat. Oke ya, buat teman-teman semua, belajar mati. Berkali jatuh dan terpuruk, kalau mengeluh malah busuk. Semakin buruk dan terhina jika tak ridho mensyukurinya. Saat senang sering lupa manis dan lapar. Yang ingin hati-hati.
jangan lupa diri. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Kecilkan api tunggu, tobat jangan ditunggu. Pasrahlah pelitanya, menembus tabir kaca. Bekal untuk membaca isyarat bayang. Sudah sampai lagu ke 30 tadi ya, sudah dihitung. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang lagu Sang Guru, sebuah musikalisasi puisi karya Puji Jagat buat Anda semua. Selamat menikmati. Di bawah rindangnya zikir.
menatap di balik pejaman matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Bolehkah aku sendiri, tampil sendiri itu dipanggilnya Panji, nama panggung saya itu Panji Sakti. Tapi kalau sama teman-teman ini Panji and Corps. Wah, konon-kononnya Corps ya. Jadi kita bisa buka koperasi sebenarnya. Ini salah satu lagu yang sementara waktu saya punya co-songwriter. Jadi beliau sahabat seperjalanan saya. Dan beliau ternyata hari ini beliau mengidap sakit kanker. Jadi bukan asisten apa ya, co-songwriter gitu. Yang bikin lagu ini bareng-bareng gitu. Beliau mengidap kanker. Kanker yang konon-kononnya bahasa manusia enggak akan sembuh. Tapi kan bahasa manusia ya. Tuhan itu kan maha bercanda ya. Siapa tahu kanker itu candaannya dia gitu. Siapa tahu justru kanker itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga begitu. Judulnya lagu malam ini. Berkumpul
biarkan aku lebur berkali-kali. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati sekali lagi. Kepada Mega dan Suarjiki, Suarjiki, Mega, Andriana Betot. Apalah penampilan saya tanpa mereka, betul? saya ada bikin satu lagu yang ceritanya ini tentang ayah dan anak. Atau bisa jadi ini lagu tentang ibu dan anak, atau kakak dan adik, atau bos dengan bawahannya, atau murid dengan gurunya, tapi whatever, ini ada sebuah dialog antara seorang ayah dan seorang anak. Lagunya sudah lama sebetulnya, tapi seiring dengan anakku yang beranjak dewasa dan dia suka menyanyi, jadi saya panggilkan Sang Hawa untuk perform. Hawa, oke, that's it. Rasanya baru kemarin aku menghamili istriku dan tiba-tiba anakku sudah sebesar ini, begitu ya. Oke, aku mulai ditegur. Hawa, siap? Kau di sini nak, sini nak. Maju dikit, maju dikit, maju dikit. Safnya harus lurus. Oke, saya kasih judul ini lagu cinta. Lagunya tidak, belum rilis. Dan Anda adalah pendengar pertama. Oke, good. Lagi? Kita ulang? Ulang. Siap. Oke, kita mulai punya pendukung, Sang Hawa. Ready ya? Hafalkan lirik lagu ini. Bahagia kita lalui.
cinta dan kasih. Duhai Sang Hawa, ya ya, kau yang ku cinta, engkaulah yang utama. Kaulah udara, kaulah energi, kaulah belahan jiwa. Takkan cukup lagu cinta manapun untuk melukiskan agungnya rasa. Syukurku atas kehadiranmu, penuh cinta dan kasih. Takkan cukup lagu cinta manapun. Sang Hawa. Yes, good. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sang Hawa. Terima kasih Hawa dan terima kasih Ibu Tina. Ibunya yang sudah mendandani dia sedemikian cantik. Ini lagu terakhir dari saya, dari kami. Dari saya Panji Sakti dan dari kami Panji Sakti and Corps. Kami 12 orang dari Bandung kesini loh. Jadi Corps betulan tuh. Ini adalah sebuah musikalisasi puisi lagi berjudul Kepada Nur. Untuk Anda semua. Selamat menikmati. Sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang, ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan. Thank you.
Yang sangat meriah kepada Kang Panji Sakti. Kang, biasanya kalau pertunjukan musik, kita biasa ada anchor loh. Ada apa? Ada anchor. Mau anchor enggak nih? Kira-kira kan ada anak-anak nih semua di sini, ada banyak. Ada mungkin sayur juara atau agar-agar, ini langsung ini aja langsung ini. Okay. Bisa enggak? Pada mau kan? Iya kan? Bisa? Oke, okay, bisa. Bisa ya? Asik, terima kasih. Tapi kami belum pernah latihan, jadi kita akan tembak Mega dan selanjutnya. Non, kita nyanyi sayur juara, Non. Oke, silakan Sang Hawa. Terima kasih. Dulu aku gak suka bayam. Dulu aku gak suka bunyi. Dulu aku gak suka jamur. Dulu aku gak suka brokoli. Kalau ku makan rasa geli-geli. Tapi ku coba, berani mencoba. Kini terasa hebat khasiatnya. Sayuran makanan paling juara. Mataku terang, otak cemerlang. Badanku sehat, kuat, segar, bugar. Kalau begitu, aku tak ragu. Oh ibu, please masaklah sayur selalu. Oh ibu, please masaklah sayur selalu. Oh ibu, please, 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 masaklah sayur selalu. Buncis. Dulu aku gak suka jamur. Dulu aku gak suka brokoli. Kalau ku makan rasa geli-geli. Tapi ku coba, berani mencoba. Kini terasa hebat khasiatnya. Sayuran makanan paling juara. Mataku terang, otak cemerlang. Badanku sehat, kuat, segar, bugar. Kalau begitu, aku tak ragu. Oh ibu, please masaklah sayur selalu. Oh ibu, please masaklah sayur selalu. Oh ibu, please, 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 masaklah sayur selalu. Tetap ya. Terima kasih banyak Kang Panji Sakti, Sang Hawa.